Lumayan. Cuma gila juga cewek tadi malam ah. Baru kenal. Udah diajaknya aku ke kosan dia. Dia pura-pura berak tadi malam. Aku tahu dia gak berak itu. Dia bersihin selangkangan itu. Biar diendus gak bau. Cuma yang namanya ada perhiasan, ada cewek, ya aku milih perhiasan lah. Ku jual mahal. Dapat duit, bisa ku bayar bule. Blonde. Mak, asik-asikan kok ya di sini ya. Tega kok ya tadi malam. Kau jadi ngomong keras kali. Alam gak suka. Tuh, geluduk tuh. Apa hubungannya sama geluduk? Coba kau diam. Tuh, gak ada lagi. Tuh, diam kan? Hah, gila. Tega kok ya tadi malam ya. Kau tinggal aku, gara-gara kau. Nak smackdown aku sama si penjaga rumah. Jack, udah slow Jack, jangan marah-marah. Bukan maksud aku ninggalin kau. Tiba-tiba tadi malam pas aku mau nyuri, ada cewek Jack. Diajaknya aku, dibungkusnya aku. Diajak ke kosannya aku. Astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya abang mikir birahi ya. Ya Allah ya Rabbi. Bang, tega bang ya. Aku ditimpa sama penjaga rumah. Abang malah timpa-timpaan sama cewek itu ah. Bukan gitu Jack. Waktu kita tadi malam maling, cewek itu ternyata juga maling, Jack. Nah, aku diajak ke kosan dia, Jack. Alibi aja kau, Bang. Nggak alibi, Jack. Waktu diajak ke kosan dia, ternyata dia berhasil maling perhiasan. Nih. Aku berhasil nyuri perhiasan dari cewek itu. Nih, sebagai tanda salah aku ke kau, Jack. Ku tinggalkan kau tadi malam. Ada gunanya juga tangan aku tergilir ya, Bang. Itu perhiasan mahal, Jack. Kayaknya bekas Elizabeth, Jack. Ratu Elizabeth Inggris, Bang? Elizabeth Marpaung, orang kampung aku. Mantap juga hasil abang-abang ya. Bang, ini jatahku. Jatah abang mana? Oh, ini jatahku. Muriata, Mutiara. Wih. Asli itu, Bang? Freddy. Assalamualaikum, Boss. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Udah hijrah kau sekarang, Freddy. Duikin saja, Boss. Alhamdulillah, mulai sekarang kau kupanggil Ukhti Friday. Terima kasih, juga Boss. Amin, insya Allah Friday. Nah, ini aja kerjaan nih. Tolong scan, ini mutiara asli apa enggak. Processing. Asli Boss, ini mutiara kima, sangat langka, korina berasal dari tubu kering raksasa yang bernama kima. Tridagna gigas, kilan nyang taklekang hingga 50 tahun, menjadi satu dari sekian banyak alasan mengapa harganya sangat mahal, Boss. Oke, thank you, Freddy. Fix Jax, Ukhti Freddy bilang itu mutiara asli. Wow, it's amazing. It's amazing. Sini aja kok, aku mau jual mutiaranya dulu. Hati-hati, Bang. Langsung dapat dua. Cabutlah aku. Harus berapa kali abang bilang sama Cabe kalau bukan abang yang ngambil perhiasan itu. Gak habis pikir abang. Cabe nuduh abang yang ngambil perhiasan itu. Dim lu. Mau gua patahin tangan lu lagi.
Maling mana ada yang mau ngaku. Ya Allah, kayak gini rasanya dipitnah bertubi-tubi. Aku bagaikan hidup di zaman Fir'aun, difitnah terus-terusan. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah sakit ini menjadi penghapus dosaku. Jadikanlah fitnah yang dituju ke aku ini adalah penghapus dosa-dosaku. Ah, kebanyakan bacot. Gua punya kenalan dukun sakti. Dia bisa buktiin lu apa bukan yang ambil perhiasannya. Lu apa kalian kesini? Lah, katanya dukun. Tapi malah nanya. Kayak bertanya-tanya. Kamu wanita tidak sopan. Udah sembarang mencuri benda pusaka. Sekarang malah nuduh dia lagi pencurinya. Tuh, dukun kenalan kau aja. Ngelindungin aku, bela aku. Dia tahu kalau aku gak ngambil perhiasan itu. Udah, serahkan semuanya sama saya. Karena saya dukung sakti, akan saya terawang lewat air ini. Sekian, gini. Saya sudah menemukan pelakunya. Mukanya akan muncul di sini. Coba kalian perhatikan. Pujek? Lah, lu kenal bang? Ya, ini anak buah aku, Bulu. Emang bukan lu pelakunya, tapi anak buah lu. Lu sekongkol kan sama anak buah lu? Sekongkol? Mana ada? Aku tahu lokasinya di mana itu. Ayo kita datangin. Ayo samperin. Makasih dukun jelek. Kurang ajar. Lama kali kau, dari tadi aku nunggu sini. Slow lah. Banyak kali cerita kau. Yaudah, mana barangnya? Oh iya. Alah. Udah lah. Tadi udah aku ambil, aku taruh sini. Lupa. Di mana ya? Aduh, ketinggalan. Jatuh tadi. Alah. Apa? Mana barangnya? Tadi udah aku bawa, aku taruh di kantong sini. Ingat kali aku. Gak bisa kau, gak cekatan anaknya. Mana ya? Kau tahu kan yang mau diambil apa? Iya, mutiara kan? Iya, mana? Ini udah aku taruh di kantong sini. Alah. Manuel. Udah lah, gak bisa kerja sama kau. Mana lah? Frane, coba tolong kau. Waalaikumsalam. Coba tolong kau deteksi dulu mutiara aku kemana kau bisa hilang. Processing. Kejual lah nanti malam buat dugem. Udah lama juga gak dugem nih. Putol! Bang Mail, ngapain bang? Ngapain? Kau udah keluar dari preman pun masih nyusahin aku kok ya? Hah? Kau balikin perhiasan dia? Wah, perhiasan dia, perhiasan aku nih.
Kau kok pikir aku gak tau ya? Gara-gara kau aku yang suruh nyuri sama dia. Kau balikan. Ah, mana mau aku, orang punya aku kok. Punya kau kepala otak kau, kau. Bang Mutiara ya bang, nggak ada lagi bang. Ini mau nanya, baru nanya kok. Pulang yuk. Kamu tercindu cindu. Tuh, kan? Asyiknya, ada pulang apa kalian sini? Kau yang bilang gitu dulu. Saya sudah menemukan lokasinya di mana. Sorry. Samperin aja. Makasih ya dukun. Makasih ya. Apa? Seharian di kamar enggak? Penting kedua ya? Pertama. Oh, seharian di kamar ya? Oke. Astagfirullahaladzim. Aman. Bawa dia aja. Apa nih kamera aja? Kamera nggak apa-apa, bah. Sorry lah, bah. Aku pun nggak tahu. Kena stang. It's rap. Yeah. Masuk. It's rap. Yeah.